Diketahui terdapat senyawa kovalen yang ditanya adalah contoh senyawa kovalen yang merupakan elektrolit lemah. Jadi yang merupakan elektrolit lemah kita jabarin dulu ya tentang elektrolit lemah. Jadi elektrolit lemah, elek, Terlalu lemah itu berarti salah satu ciri-cirinya adalah dia terionisasi sebagian aja, sebagian jadi sebagian jadi ion, sebagiannya masih dalam bentuk molekul. Kemudian, untuk contohnya biasanya dia tuh asam lemah dan basah lemah oke lanjut ke senyawa kovalen nah senyawa kovalen itu apa kovalen kan ada dua ada polar sama non polar nah untuk yang bisa terionisasi itu hanya terjadi pada kovalen polar jadi kita lanjut ke kovalen polar saja untuk kovalen polar kovalen polar itu otomatis dia uh, terdiri dari senyawa non plus non kemudian dia punya perbedaan ke elektronegatifan Negatifan. oke, kita dapat dua cirinya kemudian sekarang kita kasih contoh, contohnya kita cari kovalen dulu kovalen atau kita cari contoh elektrolit lemah asam lemah yang depannya ada non logam sama non logam baik coba kita cari contoh untuk senyawa asam contoh asam lemah ya kita langsung konsepkan atau kita langsung tentukan aja asam lemah asam lemah contohnya itu ada bisa HNO2, kemudian H3PO4, ada CH3COOH. Nah, jadi ini bisa aja kita tentukan ya. Nah, untuk asam lemah ada HNO2, kita lihat apakah HNO2 termasuk elektrolit lemah. Nah, untuk elektrolit lemah, elektrolit lemah iya, karena dia asam lemah, apakah dia kovalen? Untuk H H itu golongan 1A yang satu-satunya termasuk non logam. H non. N itu golongan um, 5A. Kalau 5A itu berarti dia non. O golongan 6A, berarti dia non juga. Jadi H itu non non non. Berarti HNO2 bisa kita cek listing. sekarang H3PO4. H3PO4 itu termasuk asam lemah juga. Jadi dia kita tentukan dulu apakah dia kovalen. H tadi udah dijelasin kalau H itu non logam. P itu golongan 5A berarti dia non O juga sama, berarti H3PO4 bisa kita jadikan contoh. Begitu pula dengan CH3COOH. C itu golongan 4A, berarti dia non. Yang lain udah kita bahas, berarti dia bisa juga. Jadi kita simpulkan, sebelum kita simpulkan, jadi untuk informasi sebagai, sebagai informasi untuk kalian bahwa senyawa logam tadi, jangan lupa senyawa logam itu 1A 2A, aluminium dan golongan transisi, jadi kita simpulkan untuk contoh dari uh, senyawa yang termasuk kovalen dan tergolong elektrolit lemah apa? yang dia terionisasi sebagian ada HNO2 H3PO4 CH3COH ketiga senyawa ini ketiga zat ini itu termasuk senyawa kovalen kovalen tergolong yang tergolong elektrolit lemah lemah yang tiga senyawa ini ya Okay.